Dan meskipun masih aktif manggung mencari uang lantaran single parent pemirsa, namun penyanyi Rosa akhirnya menyempatkan diri untuk beribadah umroh. Dan kali ini Rosa membawa serta sang anak dan kedua orang tuanya. Komedian Aming sang teman juga ikut dalam perjalanan religi Rosa tersebut. Dan seperti apakah kisah Rosa dan Aming saat dihadapkan dengan kemegahan masjid di perjalanan umrohnya? Cerita tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Dan jangan lupa saksikan terus E-Timement setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang bersama saya Lisa Masih hanya di iNews. Terima kasih dan sampai jumpa. Kabar bahagia datang dari aktor Baim Wong. Setelah beredar foto Baim Wong dengan model Paula Verhoeven di sosial media, Baim resmi mengumumkan proses lamaran yang akan diselenggarakan di bulan Juli mendatang. Dan Baim yang belum lama ini pemirsa dinobatkan sebagai Presiden Jomblo Indonesia oleh komedian Raditya Dika akhirnya telah menemukan tambatan hatinya. Dan apakah orang tua Baim yakin akan hubungan anaknya dengan Paula?